Nah, ini dia rute tercepat atau rute alternatif dari Belopah Bulukumba Desa Singa Kecamatan Herlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my video. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan ke kalian rute alternatif yang bisa kalian tempuh untuk menuju Kabupaten Bulukumba, Desa Singa, Kecamatan Herlang. Sebelumnya, jika kalian dari Belopah, kalian bisa singgah di salah satu pusat oleh-oleh yang ada di Kabupaten Luwu, yaitu Dapur Kue Gambung. Ini yang ada di sebelah kiri kalian. Oke, perjalanan kita dimulai dari Belopah, Kabupaten Luwu. Perjalanan Belopah Bulukumba ini hanya dilalui 4 kabupaten. Apa saja? Pertama, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Singgai, dan yang terakhir Kabupaten Bulukumba. Ini adalah batas Kabupaten Luwu masuk di Kabupaten Wajo. Dari sini kalian hanya perlu melewati jalan poros utamanya. Ini tuh salah satu jalur alternatif yang bisa kalian lewati, karena jika kalian lewat di kota Sengkang itu perbedaan jamnya sekitar 1 jam. Di sini kita belok kiri, kita kembali ke jalur utama atau jalur poros Wajo Bone. Nah, ini sudah masuk di Kabupaten Bone. Setelah melewati Kabupaten Bone, kita masuk di Kabupaten Sinjai. Di sini tandanya yaitu kalau tidak salah ada jembatan ya.
Nah, di depan ini ada bundaran Sinjai. Kalian bisa dapat itu di sekitaran kota Sinjai. Jadi kalian terus-terus lewati bundaran. Ini sudah masuk di Kabupaten Bulukumba. Di sini tandanya kita itu akan melewati jembatan kayu. Di depan kalian bisa lihat pertigaan patung singa dan Indomaret. Sebelum itu kalian lihat ke kiri dan ada lorong kecil. Di situ masuk rumah orang tua saya. Kalau yang tadi videonya, sekarang kita cek di Google Maps rute perjalanan Belopa Bulukumba. Kita klik Desa Singa. Nah, terlihat di sini ada kantor Desa Singa. Kalian bisa klik itu. Dan muncul rutenya. Jangan lupa masukkan lokasi sebelumnya, yaitu Pamanu, Kecamatan Belopa Utara. Nah, akan muncul rute seperti ini. Bisa dilihat. Perjalanan Belopa Bulukumba hanya memakan waktu 6 jam 48 menit. Terima kasih.